terima kasih. Kegiatan kali ini adalah sebagai program kerja dari bidang pemberdayaan perempuan, di mana pemberdayaan perempuan ini mengerahkan semua termasuk UMKM-UKM yang ada. Jadi pengusaha-pengusaha kecil-kecil itu kita selalu kita tampung dan kita bina. Ada semacam koperasi bersama, koperasi tapi sifatnya bukan seperti koperasi, tapi sifatnya hanya pembinaan anggota. Kemudian pada hari ini adalah puncaknya, yaitu untuk gelar festival ini dan diadakan gebyar bana. Gebyar bana ini juga untuk mengisi kepentingan atau apa ini namanya, minat-minat daripada ibu-ibu. Oh, standnya kita isi per cabang. Ya, jadi ada 9 cabang, plus tambah 1 ini dari Pak Faisal, itu aja. Ya. Majelis Taklim Perempuan. Taklim Perempuan. Ya, Badan Pelaksana IDI. Anggotanya seluruh Kabupaten Kudus, lebih dari 10.000. Ya. Baru perdana. Ya, doakan sukses saja. Insya Allah begitu. Ya. Ya, dari kecamatan masing-masing. Saya tetapkan keputusan awal adalah minimal 4 produk gitu. Tapi ternyata mereka semuanya bawa lebih dari 4, alhamdulillah. Tidak hanya sekedar penampilan saja kebiar. Tidak ada. Ya, justru yang setan ini yang kami nilai. Ya, setannya kalau yang terbaik nanti akan dapat piala, ini sudah ada di depan kita aja. Ya, keindahan, kemudian produk yang ditampilkan, kemudian cara ini apa penawarannya. Ya, jadi meliputi seperti itu, manajemen pemasarannya juga. Ya, satu hari nanti. Sampai sore nanti. Insya Allah kami rencanakan jam 3, tapi tidak tahu nanti kalau sampai lebih dari jam 3. Muhammad, أتيت بالسلام.